menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Husain Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Baik, ya. Baik. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan Majelis Hakim, dengan ini saya menolak putusan Majelis Hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang perkara pidana nomor 225 Pitsus 2021 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Baik ya. Karena saudara sehat, ya sidang dilanjutkan. Hari ini acaranya adalah untuk membacakan putusan ya dari Majelis Hakim ya. Putusan nomor 225 garing PIT titik SUS garing 2021 garing PN titik JKT Tim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Nama lengkap Muhammad Rizik bin Husain Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Tempat lahir Jakarta. Umur tanggal lahir 55 tahun garis miring 24 Agustus 1965. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Petamburan 3 RT 002 RW 004 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta. Agama Islam. Pekerjaan guru agama Islam. Terdakwa ditahan dalam perkara lain. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum H. Munamar Esa dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2021. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 225 garing PIT titik SUS garing 2021 garing PEN Jakarta Timur tertanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim. Penetapan Majelis Hakim nomor 225 garing PIT titik SUS garing 2021 garing PEN Jakarta Timur tertanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang. Setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, setelah mendengar keterangan terdakwa, setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Husain Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Yungto
pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhammad Rizik bin Husain Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab selama 6 tahun penjara. 3. Menyatakan barang bukti butir 1 berupa 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umum UMI Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan butir 26, yaitu asli 1 lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan, "Dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab." Ditandatangani di atas meterai 6.000, disaksikan oleh Mursal Fadilah Esa dan Ita Misfita. Barang bukti tersebut seluruhan di atas dipergunakan dalam pembuktian perkara terpisah atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas, nomor register perkara 224/PIT.SIS/2001/PEN Jakarta Timur. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa masing-masing telah mengajukan nota pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak terbukti baik dalam dakwaan pertama primer melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan pertama subsidiar melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan pertama lebih subsidiar melanggar pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945 diulang 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan kedua melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maupun dakwaan ketiga melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga dalam nota pembelaannya terdakwa mohon agar terhadapnya dijatuhkan hukuman bebas murni dan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan serta dikembalikan nama baik martabat dan kehormatannya. Dan dalam nota pembelaannya penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Habib Muhammad Rizik Shihab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh umum dalam dakwaan pertama primer. Dakwaan pertama subsidiar, dakwaan pertama lebih subsidiar, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Habib Muhammad Rizik Shihab oleh karena itu dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa Habib Muhammad Rizik Shihab dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 4. Menetapkan bukti-bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara.
atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Menimbang bahwa atas nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan repliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Menimbang bahwa atas replik dari penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa masing-masing telah mengajukan dupliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut, kami tidak bacakan. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terhadap dakwaan tersebut, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya masing-masing telah mengajukan keberatan atau eksepsi secara tertulis. Menimbang bahwa terhadap keberatan eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan tanggapan atas keberatan eksepsi tersebut secara tertulis di persidangan. Menimbang bahwa terhadap keberatan garis miring eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa serta tanggapan penuntut umum atas keberatan atau eksepsi tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. Tidak kami bacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu saksi Dr. Bima Arya, satu ya. Dua, saksi Agustian Sah SSPP. Tiga, saksi Dr. Sri Nowarno MARS. Empat, saksi Dr. Johan Musali MKes. Lima, saksi Vero Sopacua bin Mak Sopacua. Enam, saksi Dr. Sarbini Abdul Murad. Tujuh, saksi Dr. Hadiki Habib SPPD. Delapan, saksi Dr. Tonggo Miti Francisca. 9. Saksi Dr. Nerina Maya Kartiva, SPPD, MSC. 10. Saksi Dr. Nuri Diah Indrasari, SPPK. 11. Saksi Dr. Faris Nagib. 12. Saksi M. Aditya Abdurrahman bin Suparman. 13. Saksi Muhammad Aslam. 14. Saksi Dr. H. Najamuddin MPDI. 15. Saksi Fitri Sri Lestari Eskep. 16. Saksi Zulfikar bin Fuad Karama. 17. Saksi Ahmad Suhadi SPDI. 18. Saksi Ika Nurhakim Nasir Aka. 19. Saksi Herdiansyah. 20. Saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas. 21. Saksi Dr. Andi Tatat bin Ashar Toha, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Tidak kami bacakan isinya. Menimbang bahwa selain saksi, penuntut umum juga telah mengajukan ahli, yaitu satu, ahli Dr. Trubus Rahardiansyah SH MH MSc. 2. Ahli Dr. Tri Yunis Miko Wahyono MSc. 3. Ahli Asok Profesor Dr. Andika Duta Bahari SPD Inhum. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau adecat. 1. Saksi Muhammad Mahdi. 2. Saksi Selamat Marif. 3. Saksi Abdullah. 4. Saksi Feni Mazafa. Selain saksi yang meringankan atau adecat, penasihat hukum terdakwa juga mengajukan ahli, yaitu saksi ahli Profesor Dr. Musni Umar Esa MSI PhD. 2. Ahli Dr. Muhammad Nasar SPKK
FINDSV AADV Doctor of Law. 3 ahli Dr. Raifli Harun Esa MHLLM. 4 ahli Dr. Tonang Dwi Ardianto SPPK PhD. 5 ahli Dr. Muhammad Lufti Hakim Esa MH. 6 ahli Profesor Dr. Muzakir Esa MH. 7 ahli Dr. Frans Asisi Datang SE SSM Hum. 8 ahli Dr. H. Abdul Khair Ramadan SHMH yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, isinya tidak kami bacakan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut ya. Nomor 1, 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan butir 26 yaitu asli, 1 lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan dengan ini saya tolak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab ditandatangani di atas meterai 6.000 disaksikan oleh Mursal Fadilah Esa dan Ita Musfita. Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa kemudian saksi Dr. Hadi Ki Hadid dengan didampingi oleh perawat Ita Muswita melakukan tes swab antigen terhadap terdakwa dengan menggunakan baju alat pelindung diri level 2 dan hasilnya terdakwa reaktif COVID-19. Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa dengan pertimbangan sudah ada rekam medis kesehatan terdakwa di Rumah Sakit Umum Kota Bogor, maka pada Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 23 WIB terdakwa tiba di Rumah Sakit Umum Kota Bogor untuk mendapatkan perawatan. Bahwa kemudian Dr. Nerina Maya Kartiva SPD MSC selaku dokter penanggung jawab pasien melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dengan melakukan serangkaian pemeriksaan secara anamnesa, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan CT scan, dan selanjutnya terdakwa dirawat di lantai 5 kamar Presiden Suite nomor 502. Bahwa berdasarkan keputusan Wali Kota Bogor nomor 900.45 Gatar 282 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit yang melayani pasien dengan akibat coronavirus disease 2019 COVID-19 di Kota Bogor tanggal 15 April 2020, Rumah Sakit Umi Kota Bogor telah ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kota Bogor. Bahwa selama pemeriksaan terdakwa di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, baik dokter maupun perawat yang melakukan perawatan selalu menggunakan baju alat pelindung diri APD lengkap. Bahwa pada saat sebelum dan selama perawatan serta setelah terdakwa keluar dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor, banyak beredar berita-berita terkait dengan kondisi kesehatan terdakwa yang beredar di media sosial, antara lain 1. Pada hari Senin tanggal 23 November 2020, channel YouTube Poin menayangkan video dengan judul Anies FPI Berulah, Habib Rizik Makin Parah dengan link video https://www.youtube.com/watch. 2. Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, channel YouTube Nafas Pembaharuan menayangkan video dengan judul Politik Terkini Merinding Karma Doa Jahat Habib Idrus Rizik
dan para pentolan FPI bertumbangan dengan link video dan seterusnya. Tiga, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 channel YouTube Jurnal Radio menayangkan video dengan judul Takdir Tuhan, semoga kadrun sadar, imam besarnya sudah kehilangan panggung, masih mau drama lagi dengan link video dan seterusnya. Empat, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 channel YouTube Zona Politik menayangkan video dengan judul Berita Terkini Tidak Bisa Ditutupi Lagi Kondisi Terbaru Habib Rizik di Rumah Sakit dengan link video HTTPS dan seterusnya. 5. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 channel YouTube TV Jurnal menayangkan video dengan judul Seru Maju Kena Mundur Kena Sakitnya Tidaknya Bibit Tetap Ditangkap Kok. 6. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 channel YouTube Zona Politik menayangkan video dengan judul Berita Terkini Ratusan Orang Bawa Keranda Rizik Sihab Duka FPI dan Simpatisannya. 7. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 channel YouTube Tribun News.com menayangkan video dengan judul Wali Kota Bogor Bima Arya Benarkan Habib Rizik Kabur dari RS Umi, FPI Buka Suara. 8. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 portal berita Viva Koit memuat berita dengan link dan seterusnya bahwa terkait dengan adanya berita-berita yang beredar di media sosial tentang kondisi kesehatan terdakwa tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umi Kota Bogor memberikan pernyataan kepada media TV One yang diunggah pada channel YouTube mengatakan memang benar Habib Rizik kemarin ke Rumah Sakit Umi karena beliau capek karena aktivitas beliau yang langsung pulang maraton, jadi beliau ke sini dan dari hasil screening kami alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19. Memang beliau ada riwayat pasien di Rumah Sakit Umi, jadi beliau ke sini. Saat ini beliau dalam keadaan sehat, apa namanya walafiat, segar tapi masih dalam pantauan. Hasil lab, hasil ronsen, hasil apa namanya semuanya baik. Bahwa terkait dengan masih beredarnya berita-berita yang beredar di media sosial tentang kondisi kesehatan terdakwa, walaupun saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha sudah memberikan pernyataan garing pemberitahuan tentang kondisi kesehatan terdakwa yang dikatakan sehat dan baik-baik saja serta tidak mengarah ke COVID-19, maka pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 atas izin dari terdakwa, saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas membuat video yang kemudian dikirimkan kepada saksi Zulfikar bin Fuad Karama yang kemudian ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada program Kompas Petang dengan judul Beredar Video Rizik Sihab di RS Umi Kota Bogor Keluarga Alhamdulillah Sehat, yang memperlihatkan saksi Muhammad Rizik bin Husain Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dirawat di RS Umi Kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruangan Presiden Suite Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Dan dalam video tersebut, saksi Muhammad Anif Alatas bin Abdurrahman Alatas memberikan pernyataan garing pemberitahuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan Al-Walid Habib Rizik Sihab saat ini sehat walafiat. Memang lagi di Rumah Sakit Umi untuk general check up saja sekaligus istirahat karena kemarin kan kelelahan keletihan, tapi secara umum secara garis besar sehat walafiat dan semua hasilnya bagus. Insya Allah doakan mudah-mudahan sehat walafiat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa walaupun sudah ada pernyataan pemberitahuan dari saksi Muhammad Andi Palatas bin Abdurrahman Alatas tentang kondisi kesehatan terdakwa yang dikatakan secara umum, secara garis besar, sehat walafiat dan semua hasilnya bagus,
Ternyata masih saja beredar berita-berita di media sosial tentang kondisi kesehatan terdakwa. Sehingga dibuatlah video yang menampilkan terdakwa sedang memberikan pernyataan atau pemberitahuan terkait kondisi kesehatannya dan tentang testimoni terhadap pelayanan Rumah Sakit Umni Kota Bogor yang kemudian video tersebut dikirim oleh saksi Muhammad Anif Alatas bin Abdurrahman Alatas kepada saksi Zulfikar bin Fuad Karama yang bertugas di bagian media Rumah Sakit Umni Kota Bogor, video dengan menggunakan WhatsApp dan kemudian video tersebut diunggah oleh channel YouTube RS Umni Official pada tanggal 29 Desember 2020 dengan judul Testimoni IBHRS untuk pelayanan RS Umni, yang di dalam video tersebut terdakwa mengatakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Saya saat ini ada di Rumah Sakit Umi dan sebentar lagi insya Allah kita akan kembali ke rumah. Alhamdulillah selama observasi general check up di Rumah Sakit Umi ini pelayanannya yang luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit Umi, kepada para dokter, kepada para suster, dan kepada semua pegawai Rumah Sakit Umi yang saya perhatikan selama ini bekerja menjaga nilai-nilai agama, kemudian juga on time, dan juga kerjasama di antara masing-masing bagian itu begitu sinergi luar biasa. Dan gak sampai di situ, selalu memperhatikan keluhan apapun yang datang dari pasien, dan para dokternya di sini profesional, cerdas, serta tidak pelit informasi. Apa yang perlu diketahui oleh pasien itu semua diberitahu. Subhanallah. Dan saya berharap mudah-mudahan Rumah Sakit Umi menjadi rumah sakit yang berkah, diberkahi oleh Allah Sallallahu Alaihi Ta'ala. Sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh manajemen Rumah Sakit Umi yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk medical general check up di rumah sakit ini. Dan pulangnya saya juga atas permintaan saya, karena memang kita sudah rasa segar sekali. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan semua baik-baik dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat walafiat. Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes swab PCR oleh tim MERS pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang kemudian spesimen dibawa oleh saksi Dr. Hadi Ki Hadid, SPD, ke Laboratorium Departemen Patologi Klinik RSCM Jakarta, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Departemen Patologi Klinik RSCM dengan nomor lab 8011271175 nomor MR 2451455 atas nama Muhammad R. Umur, tanggal lahir 24 Agustus 1965, tertanggal 28 November 2020, terdakwa dinyatakan positif COVID-19 dan terdakwa baru mengetahui hasilnya tersebut pada hari Senin, tanggal 30 November 2020. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, di perumahan Sentul yang didorong oleh berita dari YouTube TV One dan Kompas tentang kaburnya terdakwa dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor dengan tujuan mengklarifikasi apakah terdakwa kabur dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor atau tidak, dan apakah terdakwa terkena COVID-19 atau tidak, serta agar terdakwa jangan mempolitisasi agama. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu dakwaan pertama primer sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Dakwaan pertama subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946
tentang peraturan hukum pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan pertama lebih subsidiar sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana, atau dakwaan ketiga melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif subsidiaritas, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama primer, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. 3. Unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. AD1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum, yaitu manusia pribadi dalam kurung naturleh person tutup kurung dan badan hukum dalam kurung reh person tutup kurung selaku pendukung hak dan kewajiban. Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa di dalam persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya lah orang yang didakwa, dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Menimbang bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang dalam kurung error in persona tutup kurung dalam perkara ini, sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum. Akan tetapi untuk membuktikan apakah terdakwa yang dapat dipersalahkan dan dapat dihukum, maka masih perlu dibuktikan unsur lainnya. AD2. Unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meratakan kemana-mana, memberitahukan kepada umum, dalam kurung melalui radio, surat kabar, dan sebagainya, tutup kurung, menyebarkan atau mempropagandakan, dalam kurung pendapat, paham, agama, dan sebagainya, tutup kurung, menerbitkan dan menjual, dalam kurung buku, gambar, foto, dan sebagainya, tutup kurung, memancarkan, dalam kurung cahaya, terang, dan sebagainya, tutup kurung, mengirimkan, dalam kurung lagu-lagu, musik, pidato, dan sebagainya. Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang dimaksud dengan menyiarkan adalah artinya sama dengan verspreiden dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat diartikan sebagai menyebarluaskan. Menimbang bahwa ahli Associate Professor Dr. Andika Duta
Bakhari, SPD, MH berpendapat bahwa menyiarkan adalah memindahkan informasi dari diri seseorang kepada orang lain, dan adanya perpindahan informasi tersebut tanpa harus melalui alat atau media informasi. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberitahuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumuman, maklumat, proses, cara, perbuatan, memberitahukan. Menimbang bahwa ahli asosiat Profesor Dr. Andika Duta Bakhtiari SPD MH berpendapat bahwa berita adalah produk jurnalistik yang terikat oleh profesi yang membuatnya, yaitu wartawan. Sedangkan pemberitahuan tidak terikat dengan profesi, sehingga ketika seseorang menyampaikan suatu informasi, maka itu termasuk pemberitahuan. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, menyiarkan berarti menyebarluaskan suatu informasi dengan cara memindahkan suatu informasi seseorang kepada orang lain dengan atau tanpa menggunakan media penyiaran. Sehingga dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pengertian menyiarkan bukanlah berarti perbuatan tersebut harus dilakukan oleh insan penyiaran dengan menggunakan alat atau media penyiaran untuk menyampaikan informasi yang hasilnya disebut dengan berita. Akan tetapi, setiap orang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa harus melalui alat atau media penyiaran yang disebut dengan pemberitahuan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak sesuai dengan hal dalam kurung keadaan dan sebagainya tutup kurung yang sebenarnya, dusta, bukan yang sebenarnya atau palsu. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sebelum maghrib, saksi Dr. Hadi Ki Habib SPD, saksi Dr. Tonggo Meti Francisca, serta seorang perawat yang bernama Ita Musmita datang ke perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa. Setelah sebelumnya, saksi Dr. Hadi Ki Habib SPD mendapat telepon dari saksi Muhammad Anif Alatas bin Abdul Rahman. Dan kemudian saksi Dr. Hadi Ki Habib SPD dengan didampingi oleh perawat Ita Muswita melakukan tes swab antigen terhadap terdakwa dengan menggunakan baju alat pelindung diri level 2 dan hasilnya terdakwa reaktif COVID-19. Menimbang bahwa selanjutnya atas pertimbangan sudah ada rekam medis terdakwa di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, maka pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 23 WIB, terdakwa tiba di Rumah Sakit Umi Kota Bogor untuk mendapatkan perawatan, dan kemudian Dr. Nerina Maya Kartiva SPD MSC selaku dokter penanggung jawab pasien melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dengan melakukan serangkaian pemeriksaan secara anamnesa, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan CT scan. Dan selanjutnya terdakwa dirawat di lantai 5 kamar Presiden Suite nomor 502, dan selama perawatan terdakwa di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, baik dokter maupun perawat yang melakukan perawatan selalu menggunakan baju alat pelindung diri, dan berdasarkan keputusan Wali Kota Bogor nomor 900.45/282 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit yang melayani pasien dengan akibat coronavirus disease 2019 atau COVID-19 tutup kurung
di Kota Bogor tanggal 15 April 2020, Rumah Sakit Umi Kota Bogor telah ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kota Bogor. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengetahui kondisi kesehatannya yang reaktif COVID-19 setelah dilakukan swab antigen oleh saksi Dr. Habib S.Pd. pada tanggal 23 November 2020. Menimbang bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes swab PCR oleh tim MERS pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang kemudian spesimennya dibawa oleh saksi Dr. Habib S.Pd. ke Laboratorium Departemen Patologi Klinik RSCM Jakarta dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Departemen Patologi Klinik RSCM dengan nomor lab 8011271175 nomor NR 45144455 atas nama Muhammad R, umur, tanggal lahir 24 Agustus 1965 tertanggal 28 November 2020, terdakwa dinyatakan positif COVID-19 dan terdakwa baru mengetahui hasilnya tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Menimbang bahwa pada saat sebelum dan selama perawatan serta setelah terdakwa keluar dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor, banyak beredar berita-berita di media sosial yang terkait dengan kondisi kesehatan terdakwa. Antara lain, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, channel YouTube Poin menayangkan video dengan judul Anies FPI Berulah, Habib Rizik Makin Parah. Dua, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, channel YouTube Nafas Pembaharuan menayangkan video dengan judul Politik Terkini Merinding, Karma Doa Jahat Habib Idrus Rizik dan Para Pentolan FPI Bertumbangan dengan link video. Tiga, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, channel YouTube Jurnal Radio menayangkan video dengan judul Takdir Tuhan, Semoga Kadrun Sadar, Imam Besarnya Sudah Kehilangan Panggung, Masih Mau Drama Lagi, dengan link video. 4. Pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, channel YouTube Zona Politik menayangkan video dengan judul Berita Terkini Tidak Bisa Ditutupi Lagi, Kondisi Terbaru Habib Rizik di Rumah Sakit, dengan link video. 5. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, channel YouTube TV Jurnal menayangkan video dengan judul Seru, Maju Kena Mundur Kena, Sakitnya Tidaknya Bibit Tetap Ditangkap Kok, dengan link video. 6. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, channel YouTube Zona Politik menayangkan video dengan judul Berita Terkini, Ratusan Orang Bawa Keranda Rizik Sihab, Buka FPI dan Simpatisannya, dengan link video. 8. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, channel YouTube Tribun News.com menayangkan video dengan judul Wali Kota Bogor Bima Arya Membenarkan Habib Rizik Kabur dari RS Umi, FPI Buka Suara, dengan link video. 8. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, portal berita fifa.co.id.com memuat berita dengan link berikut. Seterusnya, cek faktanya. Menimbang bahwa untuk mengklarifikasi berita-berita tersebut, kemudian saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 di Rumah Sakit Umi Kota Bogor menyampaikan pernyataan kepada media TV One yang diunggah dengan channel YouTube dan media Askar TV diunggah pada channel YouTube yang menyatakan memang benar Habib Rizik kemarin ke Rumah Sakit Umi karena beliau capek karena aktivitas beliau yang langsung pulang maraton, jadi beliau ke sini dan dari hasil screening di tim kami, alhamdulillah
tidak mengarah ke COVID-19. Memang beliau ada riwayat pasien di rumah sakit Umi, jadi beliau ke sini. Saat ini beliau dalam keadaan sehat, apa namanya, walafiat, segar, tapi masih dalam pantauan. Hasil lab, hasil ronsen, hasil apa namanya, semuanya baik. Menimbang bahwa terkait dengan masih beredarnya berita-berita yang beredar di media sosial tentang kondisi kesehatan terdakwa, walaupun saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha sudah memberikan pernyataan garing pemberitahuan tentang kondisi kesehatan terdakwa yang dikatakan sehat dan baik-baik saja serta tidak mengarah ke COVID-19, maka pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 atas izin dari terdakwa, saksi Muhammad Anif Alatas bin Abdurrahman Alatas membuat video yang kemudian dikirimkan kepada saksi Zulfikar bin Fuad Karama yang kemudian ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada program Kompas Petang dengan judul Beredar Video Rizik Syihab di RS Umi Kota Bogor Keluarga Alhamdulillah Sehat, yang memperlihatkan saksi Muhammad Rizik bin Husain Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dirawat di RS Umi Kota Bogor, tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruangan Presiden Suite Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Dan dalam video tersebut, saksi Muhammad Anif Alatas bin Abdurrahman Alatas memberikan pernyataan garing pemberitahuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan Al-Walid Habib Rizik Syihab saat ini sehat walafiat, memang lagi di rumah sakit Umi untuk general check up saja sekaligus istirahat karena kemarin kan kelelahan, kelitihan. Tapi secara umum, secara garis besar sehat walafiat dan semuanya hasilnya bagus. Insya Allah doa-doakan, mudah-mudahan sehat walafiat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang bahwa walaupun sudah ada pernyataan pemberitahuan dari saksi Muhammad Anif Alatas bin Abdurrahman Alatas tentang kondisi kesehatan terdakwa yang dikatakan secara umum, secara garis besar sehat walafiat dan semuanya hasilnya bagus, ternyata masih saja beredar berita-berita di media sosial tentang kondisi kesehatan terdakwa. Sehingga dibuatlah video yang menampilkan terdakwa sedang memberikan pernyataan pemberitahuan terkait kondisi kesehatannya dan tentang testimoni terhadap pelayanan Rumah Sakit Umi Kota Bogor, yang kemudian video tersebut dikirim oleh saksi Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas kepada saksi Zulfikar bin Fuad Karama yang bertugas di bagian media Rumah Sakit Umi Kota Bogor dengan video menggunakan WhatsApp, dan kemudian video tersebut diunggah ke channel YouTube RS Umi Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul Testimoni IB HRS untuk pelayanan RS Umi, yang di dalam video tersebut terdakwa mengatakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Saya saat ini ada di rumah sakit Umi dan sebentar lagi insya Allah kita akan kembali ke rumah. Alhamdulillah selama observasi general check up di rumah sakit Umi, pelayanannya yang luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit Umi, kepada dokter, kepada para suster, dan kepada pegawai Rumah Sakit Umi yang saya perhatikan selama ini bekerja, menjaga nilai-nilai agama, kemudian juga on time, dan juga kerjasama di antara masing-masing bagian begitu sinergi luar biasa, sampai di situ selalu memperhatikan keluhan apapun yang datang dari pasien, dan para dokternya di sini profesional, cerdas, serta tidak pelit informasi yang perlu diketahui oleh pasien. Yang perlu diketahui oleh pasien semua diberitahu. Subhanallah, dan saya berharap mudah-mudahan Rumah Sakit Umi menjadi rumah sakit yang berkah, diberkahi oleh Allah
Sallallahu ala ta'ala, sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh manajemen Rumah Sakit Ummi yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk medical general check-up di rumah sakit ini dan pulangnya. Saya juga atas permintaan saya karena memang kita sudah rasa segar sekali. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat walafiat. Menimbang bahwa terhadap status kondisi kesehatan terdakwa tersebut, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang penggunaan rapid diagnostik tes antigen dalam pemeriksaan coronavirus disease 2019 dalam kurung COVID-19 tutup kurung tanggal 8 Februari 2021 yang isinya antara lain menetapkan rapid diagnostik tes antigen sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan coronavirus disease 2019 untuk pelacakan, penegakan diagnosis dan screening COVID-19 dalam kondisi tertentu. Sehingga terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengatakan bahwa untuk menentukan seseorang positif COVID-19 atau tidak sebelum keputusan Menteri Kesehatan tersebut berlaku adalah swab PCR, bukan rapid test antigen sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 tanggal 3 Juli 2020 dan oleh karena itu terdakwa belum dapat dikatakan positif COVID-19 karena hanya dilakukan rapid test antigen bukan swab PCR. Menimbang bahwa terhadap hal tersebut di atas menurut majelis hakim memang terhadap terdakwa belum dilakukan swab PCR dan baru rapid test antigen saja. Namun berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 tanggal 13 Juli 2020 kondisi seperti ini disebut sebagai probable COVID-19 sehingga menurut majelis hakim walaupun terhadap terdakwa belum dilakukan swab PCR tetap saja tidak bisa dikatakan terdakwa dalam keadaan sehat karena pada saat itu terdakwa adalah sebagai pasien probable COVID-19 sehingga pemberitahuan garing pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa melalui video dengan judul Testimoni IBHRS untuk pelayanan RS Ummi adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena terdakwa sudah tahu dirinya reaktif COVID-19 garing probable COVID-19 namun terdakwa tetap menyampaikan pernyataan garing pemberitahuan melalui video tersebut dengan mengatakan kita sudah rasa segar sekali. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan ke depan sehat walafiat tanpa menunggu hasil swab PCR terdakwa. Sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menyiarkan pemberitahuan kabar bohong. Dilanjutkan. Menimbang bahwa yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menyatakan seseorang dalam kondisi sehat atau tidak sehat adalah dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap orang tersebut. Sehingga apabila terhadap seseorang telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter
dan berdasarkan hasil pemeriksaan medis tersebut ternyata orang itu sakit, maka walaupun orang tersebut merasa sehat ketika menjalani perawatan, namun tetap saja secara medis orang tersebut dalam keadaan sakit atau tidak sehat sebelum dokter menyatakan orang tersebut sehat, sehingga subjektivitas pasien tidak dapat mengalahkan objektivitas dokter. Menimbang bahwa oleh karena itu cerita ayah, anak, dan dokter yang selalu dipaparkan dalam perkara ini oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa selama persidangan sebagai pembanding atas kejadian yang terjadi di Rumah Sakit UMI Kota Bogor, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya karena memang berbeda konteksnya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong telah terpenuhi. 3. Unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori Van Tulichting adalah willen and wetens, yaitu menghendaki dan mengetahui, yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang merupakan kehendaknya dan orang tersebut menginsyafi akan akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang berdasar hukum pidana secara umum dikenal 3 bentuk kesengajaan. 1. Sengaja dengan sengaja sebagai maksud, yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan si pelaku. 2. Sengaja dengan kepastian garis miring keharusan, yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut, sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 akibat, yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki oleh si pelaku, B, akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki oleh si pelaku akan tetapi harus terjadi agar akibat pertama atau akibat yang dikehendaki benar-benar terjadi. 3. Sengaja dengan kemungkinan, yaitu si pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat si pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Atau dengan kata lain, si pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang oleh undang-undang, namun si pelaku mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerbitkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menimbulkan, mendatangkan, mengeluarkan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keonaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegemparan, kerusuhan, keributan. Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang dimaksud dengan keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan membuat juga keonaran. Menimbang berdasarkan pendapat ahli Dr. Trubus Rahardiansa SHMH MSI, menurut ilmu sosiologi hukum, keonaran dipahami sebagai keresahan sebagai masyarakat, dan karena itu menyangkut suasana batin masyarakat, maka buktinya hanya dari asumsi-asumsi yang ada. Misalnya ada demo yang menolak, itu fenomena, tapi terjadi. Dan kalau di atas keresahan adalah kekacauan, dan itu dapat dibuktikan dengan adanya kerusakan. Dan di atas kekacauan adalah anarki, yaitu situasi hukum yang sudah disepelekan. Dan di atas anarki adalah anomi, yaitu situasi hukum yang sudah, yaitu suatu keadaan yang sudah tidak ada hukum lagi, sehingga orang bebas berbuat apa saja. Dan dalam ilmu sosiologi ada teori peranan dan status. Jadi semakin tinggi status seseorang kena jabatan atau kedudukan, maka kepercayaan publik tinggi dan perannya tinggi berdasarkan teori contagion. Hal tersebut bisa menular ke yang lain dalam teori, dan dalam teori patron client, yaitu pemimpinnya menjadi teladan baik bagi anak buahnya, sehingga semakin tinggi peranan seseorang maka pengaruhnya semakin besar, apalagi jika mempunyai ideologi yang sama, kelompok yang sama, agama yang sama, dan mazhab yang sama, maka ikatannya akan lebih kuat lagi dan pengaruhnya akan semakin besar lagi. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Franz Assisi Datang SSMH, yang dimaksud karena adalah gempar, keributan, kegaduhan. Dilihat teman maknanya, onar itu bermakna atau bergabung dengan kata gaduh, gempar, kacau, recok, ribut, rusuh, dan dalam kenyataannya bahasa itu hidup dan berkembang terus. Begitu juga maknanya. Onar tahun 1946
belum tentu sama dengan onar yang sekarang dimaknai oleh masyarakat. Bisa saja dimaknai maknanya berkurang, bisa saja bertambah, dan itu terjadi dalam bahasa. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Profesor Dr. Musni Umar, SH, MSc, PhD, yang dimaksud keonaran atau huru-hara itu pasti ada kekacauan, ada benturan, terjadinya permusuhan, adanya ketidakaturan yang kemudian menimbulkan konflik, baik horizontal maupun vertikal, sehingga menimbulkan instabilitas sosial dan politik. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka pengertian keonaran menurut majelis hakim harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, sehingga pengertian keonaran di sini adalah kegemparan atau kegaduhan, sehingga tidak harus keonaran itu selalu diidentikan dengan kekacauan, huru-hara, seperti adanya penjarahan atau pembakaran, atau kerusuhan secara meluas yang mungkin sesuai dengan konteks pada saat tahun 1946 ketika undang-undang tersebut dibuat, yang memang kondisi negara Indonesia pada saat itu belum stabil karena baru merdeka. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rakyat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk suatu negara, orang kebanyakan, orang biasa, pasukan dalam kurung bala tentara, anak buah, bawahan. Menimbang bahwa menurut majelis hakim yang dimaksud dengan rakyat adalah penduduk suatu negara, yang dalam kasus ini adalah penduduk negara Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim, pada saat mempertimbangkan unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, yang telah dinyatakan bahwa pernyataan garis miring pemberitahuan yang disampaikan terdakwa dalam video yang berjudul Testimoni IBHRS untuk pelayanan Rumah Sakit UMI, yang di dalam video tersebut terdakwa mengatakan, kita rasa sudah segar sekali, alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat walafiat, adalah menyiarkan pemberitahuan bohong yang kemudian dirangkaikan dengan adanya pernyataan atau pemberitahuan dari saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha pada tanggal 26 November 2020 yang mengatakan bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengarah ke COVID-19, dan video saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas pada tanggal 27 November 2020 yang mengatakan bahwa secara umum, secara garis besar, sehat walafiat dan semua hasilnya bagus. Kemudian banyak beredar berita-berita dan video di media sosial terkait dengan kondisi kesehatan terdakwa, baik sebelum dan selama perawatan, serta setelah terdakwa keluar dari Rumah Sakit UMI Kota Bogor, yaitu satu pada hari Senin tanggal 23 November 2020, channel YouTube Point menayangkan video dengan judul Anies FPI Berkula, Habib Rizik Makin Parah, dengan link video HTTPS dan selanjutnya. Dua, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, channel YouTube Nafas Pembaharuan menayangkan video dengan judul Politik Terkini Merinding, karena doa jahat Habib Idrus Dik dan para petron FPI bertumbangan, dengan link video sebagaimana temuan pos ini. Tiga, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, channel YouTube Jurnal Radio menayangkan video dengan judul Takdir Tuhan, Semoga Kadung Sadar, Imam Besarnya Sudah Kehilangan Panggung, masih mau drama lagi, dengan link video seperti dalam keputusan ini. Pada hari Jumat tanggal 27/20, channel YouTube Zona Politik menayangkan video dengan judul Berita Terkini Tidak Bisa Ditutupi Lagi, Kondisi Terbaru Habib Rizik di Rumah Sakit, dengan link video HTTPS dan seterusnya. 5, pada hari Sabtu tanggal 28/20/2020, channel YouTube TV Jurnal menayangkan video dengan judul Seru Maju Kena Mundur Kena, sakitnya tidaknya bibit tetap ditangkap kok, dengan link video HTTPS dan selanjutnya. 6, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, channel YouTube Zona Politik menayangkan video dengan judul Berita Terkini, ratusan orang bawa keranda Rizik Sihab, duka FPI dan simpatisannya, dengan video HTTPS dan selanjutnya. 7, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, channel YouTube Tribunnews.com menayangkan video dengan judul Wali Kota Bogor Bima Arya, benarkah Habibie Rizik kabur dari Rumah Sakit UMI, FPI buka suara, dengan link video HTTPS dan seterusnya. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, portal berita fifa.co.id memuat berita dengan link berikut, kondisi Habib Rizik siap kritis karena COVID-19, cek faktanya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
Majelis hakim berkeyakinan akibat dari pernyataan atau pemberitahuan bohong terdakwa yang kemudian dirangkaikan dengan pernyataan pemberitahuan yang disampaikan oleh saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azartoa dan saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas tersebut timbul kegaduhan sehingga menimbulkan keonaran kalangan rakyat khususnya dalam media sosial yang merupakan salah satu media untuk menyampaikan informasi, pendapat atau aspirasi yang pada saat ini merupakan media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat menjadi gaduh dengan pemberitaan kondisi kesehatan terdakwa sebelum dan selama perawatan serta setelah keluar dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor serta ditambah lagi dengan adanya demo yang dilakukan oleh Forum Rakyat Pajajaran Bersatu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 di Perumahan Mutiara Sentul yang didorong oleh berita dari YouTube TV One dan Kompas tentang kaburnya terdakwa dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor dengan tujuan mengklarifikasi apakah terdakwa kabur dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor atau tidak dan apakah terdakwa kena COVID-19 atau tidak serta agar terdakwa jangan mempolitisasi agama. Menimbang bahwa ketika terdakwa memberikan pernyataan atau pemberitaan bohong tentang keadaan kesehatannya tersebut, terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki. Namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat terdakwa membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi atau dengan kata lain terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang oleh undang-undang namun terdakwa mengabaikannya dan kemudian itu ternyata benar-benar terjadi yaitu menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Terlebih lagi terdakwa merupakan tokoh agama yang mempunyai kedudukan dan peran serta pengaruh yang besar di masyarakat serta mempunyai massa dan simpatisan sehingga berita-berita yang terkait dengan terdakwa akan selalu menarik perhatian masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Terlebih kasus ini terjadi dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah barang tentu akan menarik dan menyedot perhatian masyarakat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori sengaja dengan kemungkinan. Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat telah terpenuhi. Empat unsur yang mereka melakukan perbuatan. Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah adanya penyertaan atau delneming dalam suatu tindak pidana, yaitu turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing suatu perbuatan sehingga melarikan suatu tindak pidana dan turut serta atau keterlibatan dua orang atau lebih tersebut dapat terjadi dalam bentuk satu, beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana atau dua, mungkin seorang saja yang berkehendak atau berniat dan merencanakan tindak pidana tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan olehnya akan tetapi mempergunakan orang lain untuk mewujudkan tindak pidana tersebut atau tiga mungkin hanya seorang saja melakukan tindak pidana sedangkan orang lain membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut. Menimbang dalam perencanaan ini masing-masing pelaku harus mempunyai niat yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana dalam melakukan kerjasama yang disadari oleh masing-masing pelaku serta mereka harus bersama-sama melaksanakan niat tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat sebelum dan selama perawatan serta setelah terdakwa keluar dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor banyak beredar berita-berita di media sosial yang terkait dengan kondisi kesehatan terdakwa antara lain. Pada hari Senin tanggal 23 November 2020, channel itu Poin menayangkan video dengan judul Anies FPI berulah, Habib Rizik makin parah dengan link video HTTPS dan seterusnya. Dua, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, channel YouTube Nafas Pembaharuan menayangkan video dengan judul Politik Terkini, Merinding, Tama Dosa Jahat, Habib Idrus, Didik dan para potongan FPI bertumbangan dengan link video HTTPS dan seterusnya. Sehingga pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azartoha memberikan pernyataan pemberian kepada media TV One yang diunggah pada channel YouTube URL dan seterusnya dan Askar TV diunggah pada channel YouTube dengan URL dan seterusnya yang mengatakan memang benar, Habib Rizik kemarin ke Rumah Sakit Umi karena beliau capek karena aktivitas beliau yang langsung pulang maraton jadi beliau kesini dan dari hasil screening di tim kami alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19. Memang beliau ada riwayat pasien di Rumah Sakit Umi jadi beliau kesini. Saat ini beliau dalam keadaan sehat walafiat segar tapi masih dalam pantauan
hasil lab, hasil ronsen, hasil apa namanya semua baik. Menimbang walaupun sudah ada pernyataan pemberitahuan saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha tentang kondisi kesehatan terdakwa yang dikatakan dalam keadaan sehat dan tidak mengarah ke COVID-19, ternyata masih saja beredar berita-berita di media sosial tentang kondisi kesehatan terdakwa antara lain. Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, channel YouTube Jurnal Radio menayangkan video dengan judul Takdir Tuhan. Semoga kadun sadar imam besarnya sudah kehilangan panggung, masih mau drama lagi dengan link video HTTPS dan seterusnya. Dua, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, channel YouTube Zona Politik menayangkan video dengan judul Berita Terkini Tidak Bisa Ditutupi Lagi, Kondisi Terbaru Habib Rizik di Rumah Sakit dengan link video HTTPS dan seterusnya. Sehingga pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, atas izin dari terdakwa saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas membuat video yang kemudian dikirim kepada saksi Zulfikar bin Fatama yang kemudian ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada program Kompas Petang dengan URL dan seterusnya dengan judul Beredar Video Rizik Syihab di Rumah Sakit UMI Kota Bogor. Keluarga alhamdulillah sehat. Yang pula terdakwa di Rumah Sakit UMI Kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruang Presiden Suite Rumah Sakit UMI Kota Bogor. Dan dalam video tersebut saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas memberi dalam video tersebut saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas memberikan pernyataan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan Al-Walid Habib Rizik Syihab saat ini siap walafiat. Memang lagi di Rumah Sakit UMI untuk general check up saja sekaligus istirahat karena kemarin kan kelelahan, keletihan. Tapi secara umum, secara garis besar, sehat walafiat dan semua hasilnya bagus. Insya Allah, doakan, mudah-mudahan sehat walafiat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang bahwa walaupun sudah ada pernyataan dari saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas tentang kondisi sehat terdakwa yang dikatakan secara umum, secara garis besar, sehat walafiat dan semua hasilnya bagus, ternyata masih tetap saja beredar berita-berita di media sosial tentang kondisi kesehatan terdakwa antara lain. Satu, pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, channel YouTube TV Jurnal menayangkan video dengan judul Seru, Maju Kena Mundur Kena, sakitnya tidaknya bibik tetap ditangkap kok dengan link video HTTPS dan seterusnya. Dua, pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, channel YouTube Zona Politik menayangkan video dengan judul Berita Terkini, ratusan orang bawa keranda Rizik Syihab, buka FPI dan simpatisannya dengan link video HTTPS dan seterusnya. Tiga, pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, channel YouTube Tribunus.com menayangkan video dengan judul Wali Kota Bogor Bima Arya benarkan Habib Rizik keluar kabur dari Rumah Sakit UMI, FPI buka suara dengan link video HTTPS dan seterusnya. Empat, pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, portal berita viva.co.id memuat berita dengan link berikut dan seterusnya, kondisi Habib Rizik Syihab kritis karena COVID-19, cek faktanya. Sehingga akhirnya dibuatlah video yang menampilkan terdakwa sedang memberikan pernyataan untuk pemberitahuan terkait kondisi kesehatannya dan tentang testimoni terhadap pelayanan Rumah Sakit UMI Kota Bogor. Yang guna video diberikan oleh saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas kepada saksi Zulfikar bin Fatamah yang berbuat di bagian media Rumah Sakit UMI Kota Bogor dengan menggunakan WhatsApp dan kemudian video tersebut diunggah oleh channel YouTube RS UMI Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul Testimoni IBHRS untuk pelayanan Rumah Sakit UMI, URL dan seterusnya. Yang ada di dalam video tersebut terdakwa mengatakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Saya saat ini ada di Rumah Sakit UMI dan sebentar lagi insya Allah kita akan kembali ke rumah. Alhamdulillah selama observasi general check up di Rumah Sakit UMI ini pelayanannya yang luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit UMI, kepada para dokter, kepada para suster, dan kepada semua pegawai Rumah Sakit UMI yang saya perhatikan selama ini bekerja ini menjaga nilai-nilai agama. Kemudian juga on time, dan juga kerjasama di antara masing-masing bagian, begitu sinergi luar biasa. Dan nggak sampai di situ, selalu memperhatikan keluhan apapun yang datang dari pasien, dan para dokternya di sini profesional, cerdas, serta tidak pelit informasi. Apa yang perlu diketahui pasien itu semua diberitahu. Subhanallah. Dan saya berharap mudah-mudahan Rumah Sakit UMI menjadi rumah sakit yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada seluruh manajemen Rumah Sakit UMI yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk medical general check up di rumah sakit ini. Dan pulangnya saya juga atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah segar sekali. Alhamdulillah. Hasil pemeriksaan semua baik.
dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat walafiat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas menyampaikan pernyataan garis miring pemberitahuan tersebut dilandasi oleh niat yang sama, yaitu bertujuan menutupi kondisi kesehatan terdakwa yang sebenarnya reaktif COVID-19 garis miring probable COVID-19, dan mereka melakukan hal tersebut dengan cara menyampaikan pernyataan garis miring pemberitahuan melalui video dan media sosial lain untuk mengklarifikasi atau mengcounter video dan berita-berita hoax atau bohong yang berada di media sosial dan kondisi kesehatan terdakwa dengan mengatakan pada pokoknya kondisi kesehatan terdakwa sehat-sehat saja, padahal terdakwa saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas sudah mengetahui kondisi terdakwa yang reaktif COVID-19 atau probable COVID-19, sehingga jelas terlihat ada kerjasama di antara mereka bertiga untuk melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Menimbang bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan pembunuhan dan terus melakukan perbuatan telah terpenuhi. Menimbang bahwa karena semua unsur dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam alternatif pertama primer penuntut umum. Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbulkan terdakwa mempertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbulkan terhadap barang bukti berupa 1. Satu buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020 sampai dengan bukti nomor 26 asli satu lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan, dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab, ditandatangani di atas meter 6000, disaksikan oleh Mursal Fadilah SH dan Ita Muswita. Menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara nomor 224 garis miring PT.SUS garis miring 2021 garis miring PN JKT Tim atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa, keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, keadaan yang meringankan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, pengetahuan terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan umat. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Husain Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa butir 1, 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan butir ke 26, yaitu asli satu lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal
28 November 2020 bertuliskan, dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab. Ditandatangani di atas meterai 6.000, disaksikan oleh Mursal Fadilah Esa dan Ista Musbita. Dipergunakan dalam perkara nomor 224 Pitsus garis miring 2021 garis miring PN Jakarta Tim atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas 4, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Katwanto selaku Hakim Ketua, Mu'arif dan Sulyaman Esa masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Supriyatna Esa selaku panitra pengganti, serta dihadiri oleh terdakwa, dihadiri oleh Baringa Sianturi Esa MH selaku penuntut umum, dan dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya. Jadi demikian ya terdakwa, ini hasil musyawarah Majelis Hakim, saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan ya. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 KUHAP ya, saudara mempunyai hak ya. Pertama adalah hak untuk menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding ya. Yang kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 1 minggu 7 hari ya. Pikir-pikir untuk menentukan sikap akan banding atau tidak. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden ya, dalam hal saudara menerima putusan, yaitu yang disebut gerasi ya. Terhadap tiga opsi tadi, hak saudara, apakah saudara akan berkonsultasi dengan tim penasihat hukum atau akan langsung menjawab? Baik. Baik, terima kasih Bu Sisi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya mendengar keputusan yang telah dibacakan oleh Sisi, dan saya dapatkan di sana ada beberapa hal yang saya tidak bisa guna. Yang antaranya adalah menentukan tentang sah mengajukan saksi ahli forensik pengadilan ini, padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah hadir. Yang kedua, saya keberatan saksi tidak lagi menggunakan tafsir otentik di dalam menjelaskan pasal 14 ayat 1 undang-undang 1946. Lama sebanyak lagi alasan lain saya tidak perlu sebutkan karena membuat waktu saja. Ya, terima kasih. Baik, ya. Baik. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan Majelis Hakim, dengan ini saya menolak putusan Majelis Hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, ya. Majelis Hakim yang mulia, kami dari penasihat hukum juga akan menyatakan banding terhadap putusan tersebut. Baik, ya. Baik, ya. Jadi baik terdakwa maupun tim penasihat hukum menyatukan banding. Dengan demikian, maka perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Terima kasih ya, sidang telah selesai dan hari ini dinyatakan ditutup.